lagi bersama Miss Gina. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melakukan kegiatan art and craft, yaitu My Mosaic Seed Friends. Oke, di sini Miss Gina sudah menyiapkan materialnya. Di sini sudah ada worksheet yang ada gambar bunganya ya, friends ya. Kemudian ada lem dan juga di sini ada kacang-kacangan yang kemarin kita sudah sorting ya, friends ya. Ada kacang tanah, kacang merah dan juga ada kacang kedelai, friends. Oke. Nah, pertama kita akan buka terlebih dahulu ya gambarnya. Kita akan simpan di sini. Kemudian kita buka lagi. Oke. Nah, di sini sudah ada 3 kacang, teman-teman. Ada kacang kedelai, kacang tanah, dan juga kacang merah, friends. Oke, kita akan kolase ya. Kolase dengan menggunakan kacang-kacangan. Di sini sudah ada gambar bunga. Di sini akan beri lem terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini akan beri lem di bagian yang lingkarannya. Lalu teman-teman boleh tempelkan kacang. Di bagian kelopaknya kita beri lem juga ya, teman-teman ya. Kita akan menempelkan yaitu kacang tanah, friends. Kita tempel. Oke, teman-teman, kelopaknya Miss Gina sudah hampir selesai nih. Nah, sekarang untuk batangnya kita menggunakan biji kedelai ya, kacang kedelai, teman-teman. Kita beri lem terlebih dahulu, lalu kita tempelkan kacang kedelai. Oke, My Mosaic City sudah jadi, teman-teman. Sampai bertemu di kelas ya bersama Miss Gina dan Miss Tian. Dadah semuanya.